gue mau kasih tahu kenapa gue pakai masker. Karena kalau lo nggak pakai masker, abis kerja hidung lo bakalan item-item gara-gara biji besi yang di amplas itu. Setelah tadi gue potong-potong besinya, sekarang gue mau ngerakit sofa side table-nya, rangkanya, rangka dari side table buat si sofa maksudnya. Jadi, karena ini pertama kalinya gue menggunakan mesin las, gue mencoba memberanikan diri untuk ngelas. Jadi, kalau gue lihat di YouTube sih gampang, tapi menurut gue emang gampang sih, gak ada yang susah. Asal kita mau mencoba. Nah, untuk lebih mempermudah kita bekerja, gue mencoba merakit side table sofa ini menggunakan magnet, siku magnet. Jadi, suka ada yang nggak presisi kan ya dari potongan yang tadi. Gue pakai ini nih, ini tempelin di sini, satu lagi tempelin di sini. Ini yang membuat besi ini stay di sini dan gampang di lasnya. Jadi kayak gitu. Ini sangat siku. Tinggal ditarik ke sini. Sini. Tuh. Jadi tinggal di las deh. Ini pegangan las sih. Oke? Kita mulai ya. Gue gede banget nih. Safety, jangan lupa selalu pakai safety. Gue mau kasih tahu sebelumnya kalau gue itu belum pernah ngelas sama sekali. Nah, orang di video ini, kalau lo lihat semua itu yang lagi tutup mulut tuh, namanya Wan Abud. Arab banget nih orangnya. Jangan-jangan gue jadi rasis. Bukan, maksud gue bukan itu. Ini orang, gue mau ceritain sedikit mengenai ini orang. Gak apa-apa lah ya dengar cerita gue sekali-sekali. Ini adalah sohib gue dari SD. Namanya Fuad Bawazir, Fuad Salim Bawazir. Dia adalah orang yang menginspirasi gue untuk ngelas.
karena dia yang ngajarin gue sih sebenarnya. Terus mesinnya gue pinjem dari dia juga. Ini orang nggak ngasih tahu gue cara ngelas. Kalau dibilang guru gue, ya dia lebih kepada orang yang menginspirasi gue sih. Gue dibantuin sama dia nih. Gue pakai mesin las dia, inverter 900, 120 ampere gitu. Dia ini pernah ngelas, bukan pernah ngelas, dia ini sebelum dia pernah belajar ngelas, terus dia kasih tahu gue gimana caranya gitu. Nah, dari tadi videonya gue diamin aja, maksudnya emang gitu cara ngelas. Gue belum jago sih, karena baru pertama kali juga gitu. Ya, kita lihat aja nanti hasilnya kayak apa ya. Oke, geng. Buat Abut, dia paling gak suka kalau dia ada di video gue dan namanya disebut-sebut. Gak apa-apa, sekali-sekali. Nama channel YouTube-nya Mr. Abut Art. Yeah! Oke, kita lanjut lagi. Ngelas lagi. Thank you.
belajar stick welding. Ya namanya juga masih belajar kan. Kalau dilihat tuh masih ada masih lasannya tuh masih jelek-jelek gitu, masih buntu-buntu gitu. Nggak apa-apa. Ini first time gue menggunakan mesin las. Gue bikin dua untuk rangka sofa side table-nya. Sampai di sini dulu videonya. Ini masih gue terusin sih. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk finishing sofa side table-nya. Masih banyak yang harus dikerjain. Jadi sekarang gue kerjain dulu sampai kelar. Di video berikutnya hasilnya akan tampak. Oke? Gua akan kasih tahu lagi trik-triknya mengenai ngelas. Maksudnya bukan trik, apa yang udah gua kerjain gitu. Oke, geng. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Ciao. Ciao. Let's go.